tegangan B plus drop sampai 0 volt, kerusakan pada elko regulator nilainya 63 volt 47 mikro. Diduga terjadi korsleting sebuah trafo. Ki saka gedhe Maskus dek wingi ora kepasang, kisah kita pasang lah iki. Mau kan apa coplok ki tak lem. Air dari Kepulauan Riau. Adem banget. Bensin mini di Karimun hangus terbakar pada Selasa sore. Anget rak gitu panas. Jadi kerusakan cuma ini tok. Alko regulator. Assalamualaikum dulur. Ini ada servisan TV Samsung Slim. Ini tadi sudah tak bongkar ya. Dan dia B plusnya drop sampai 0 volt. Setelah saya selidiki ternyata ini ya teman-teman, di bagian regulator ini, nah ini dia bagian regulator ini nilainya, kalau yang asli ini ya dulur ya, ini nilainya 47 mikro 63 volt. Nah ini dia sudah mengembung karena ini tadi saya beli nggak ada yang 47 mikro kosong semua, akhirnya saya beli yang ini ya, yang 63 volt 33 mikro, jadi mikronya selisih sekitar 10 mikron lah, tidak apa-apa. Ini sudah bisa, barusan tak coba sudah bisa. Oke, sekarang kita coba dulu kita pasang antenanya. Jadi untuk kendala dia tadi kedip sebentar terus dia mati ya. Terus tak cek di bagian TR horizontalnya ini normal. Terus saya lepas juga normal, flybacknya juga normal. Ternyata setelah saya cek lagi dia sampai di tegangan yang harusnya 125 volt sampai 30 volt sampai 130 dia drop sampai ke 0 volt. Jadi saya curiga di bagian regulator sini ya. Oke, setelah saya ganti sudah bisa. Sekarang kita tancapkan dulu. Ya, itu sudah start hidup terus mati. TV-nya sudah start. Ah, ini sudah bisa ya, teman-teman. Ah, ini sudah bisa ya. Ini karena cuman pakai antena, pakai kabel ini ya, pakai kabel multimeter jadi seperti ini ya. Ini ada merah-merahnya, nanti kita buang pakai magnet sebentar bisa. Alhamdulillah untuk kerusakan cuman ini ya teman-teman. Cuman ini ya, elko regulator 63 volt 47 mikro. Tapi itu saya ganti ke yang 63 volt 33 mikro. Jadi voltnya sama, cuma beda mikronya sedikit lah, tidak apa-apa. Yang penting ini bisa. Ini bekas servisan yang dulu ya. Kenapa dicoret-coret ya? Parah gini ya. Oke, demikian untuk video servis TV Samsung Slim. Sudah selesai ya. Nah, Slim Fit TV. Sudah selesai, alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.